Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Kang FJK Channel. Ini saya mau review tentang alat yang alhamdulillah tadi saya sudah nyoba dan sangat membantu sekali, yaitu Resi Pro Cutting Saw Adapter. Jadi alat ini adalah alat untuk membantu merubah bur menjadi bur biasa, apakah bur yang seperti ini yang atau yang pakai kunci menjadi gergaji. Untuk gergaji harganya kisaran berapa ya, 80 sampai 90 atau yang 100 lebih, nanti silahkan teman-teman bisa cek di toko online. Dari paket yang saya terima ini ada alatnya, Resi Pro Cuttingnya seperti ini, kemudian ada bonus gergajinya ada 3, yang satunya yang mana ya, oh ini, nah gergajinya ada 3 ini kalau nggak salah, ini yang dipakai untuk gergaji mesin, ini yang untuk kayu atau batang, ini untuk apa ya, bentuknya seperti ini ya, nanti nggak tahu lah ngopo lagi, nanti besok kita coba. Tapi yang jelas tadi saya sudah coba baik yang ini mau yang ini, untuk menggergaji pohon hanya dengan menggunakan bor ini, bor baterai 12 volt saja sudah cukup bisa untuk menggergaji. Jadi cara kerjanya adalah ini, dari Resi Pro Cutting ini dilepas ya, mohon maaf, ini kalau bawaan dari dosnya itu dia posisinya terlepas seperti ini, jadi begini. Nah, jadi ada alat, kemudian 3 mata gergaji seperti ini bawaan dari dosnya yang ini dipakai dengan cara kerja ini, nanti dimasukkan ke dalam mata bur seperti ini, nanti dikancing, kemudian dikencangkan, lalu ketika dia berputar, ini ada gerakan naik turun, kalau ini kita putar, gerakannya naik turun untuk menggergaji. Nanti ada video saya pemakaian untuk saya gunakan untuk menggergaji tutup, untuk membuat ember tumpuk, jadi tutup ember itu saya gergaji pakai ini dan sangat membantu sekali. Saya menggunakan mata gergaji ini, mata gergaji yang untuk apa, besi ya, yang untuk besi ini saya membantu sekali, nanti videonya ada saya lampirkan. Nah ini sudah saya install di mata bor ini seperti ini, sudah masuk tadi, tinggal kita masukkan mata gergajinya. Cara memasukkannya sangat mudah, jadi seperti ini penampakan dari atas, ini tempat untuk memasukkan dudukan gergajinya ya, dudukan gergajinya seperti ini kita masukkan ke sini. Oke, nah. Lalu ini ada kancingnya kita tarik seperti ini. Jadi, nah seperti ini ya. Ini kita tarik, ini kita masukkan kancing, dah sampai mengunci, ini dah terkancing. Jadi prinsipnya mengancing, mengunci ini posisi dudukan yang ini, dudukan ini. Oke, setelah ini kita pasang peg handle-nya. Handle-nya bisa dipasang sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah seperti ini, kita lihat gerakannya. Nah, kalau kita menggergaji ya, misalkan karena ini mata gergajinya kan di depan, ini untuk menekan medianya, yang sini untuk menekan media, lalu ini kita pegangan seperti ini, nanti seperti di video contoh ya.
Oke, terima kasih sudah menonton channel Kang FJK. Matur nuwun. Assalamualaikum.